sehat. Dan malam hari ini Tonight Show akan kita buka dengan hal yang sangat spesial. Kita akan menggelar yang namanya Tonight Lip Sync Battle. Agak ragu-ragu tapi tidak apa-apa. Dan Tonight Lip Sync Battle kita sudah menghadirkan juri-juri yang sangat kompeten di bidang tarik suara dan juga performance. Tentunya kita berikan tepuk tangan yang pertama untuk Mbak Meriam Bellina. Wow. Sangat kompeten ya, sangat kompeten sekali. Selanjutnya juri kita adalah seorang diva yang baru saja merintis karir di dunia tarik suara. Walaupun hanya sebentar, tapi dia sudah menancapkan paku di dunia entertainment, di dunia hiburan, dunia tarik suara. Ngapain ini dia, the next diva of Indonesia, Ezi Storia. Tapi aku ngapain gak pecahin paku? Karena lu kan suka lip sync, jadi ini tuh next lip sync. Enak aja aku gak pernah lip sync. Oh live ya? Enggak, aku live. Oh ya, oke. Ini setnya set kemarin aku nyanyi kak. Nah makanya malam hari ini akan ada 3 peserta. Kita lihat peserta yang pertama, ini dia, Hesti Purwadinata dengan Setengah Hati. Jadi aku nih. Aku pernah merasa aku pernah merasakan yakin bukan dirimu untuk saling menyayangi dalam sebuah ikatan. Ternyata kamu dan aku berbeda keyakinan. Aku yakin kamu kesulitan nggak untuk menyanyikan lagu tersebut? Nggak ada kesulitan ya, karena aku lip sync ya. Untuk mendalami karakter Enzy. Mendalami karakter, aku lihat emang aku tonton berulang-ulang kali. Oh, okay. Jadi Enzy itu cuman fokusnya di lengan. Oh. Lengan kiri tuh gini, sama terakhir gini. Gini. Mobilnya masih manual, nggak pakai belum metik ya. Oke, sekarang kita akan minta komentar dari para juri. Mbak Mer, gimana komentarnya? Saya lihatnya dia lebih mirip Angie daripada Angie sendiri. Lebih mirip Angie daripada Angie sendiri. Kelingan jarinya itu sangat Angie. Enggak gitu. Bagus sekali. Iya, jari-jarinya keriting.
Ding sekali. Aduh, aduh. Gimana kalau dari orangnya sendiri? Gimana? Ya bagus, mirip. Thank you. Aku berusaha keras banget soalnya dari tadi nontonin terus ke sana. Gue baru sadar ternyata gerakan tangan gue gini-gini doang. Gue kayak, kenapa ya? Gue akan improvisasi ini nanti gue akan lempar mic. Gitu, Terima kasih. Mbak kalau boleh tanya ini kakinya tajam amat kayaknya. Runcing ya ujungnya. Karena kan emang ini outfitnya juga sama persis. Oh, sangat NG ya. Outfit NG pakai sepatu curutnya dia kan. Sepatu curut ya. Silakan duduk, silakan duduk. Terima kasih. Nah, baiklah, kita berikan tepuk tangan untuk peserta pertama dengan setengah hatinya tadi, Hesti. Selanjutnya ini ada Ziva. Bukan ya, silakan. Musik. Gimana komentarnya Enzi? Energik banget, dapat banget. Padahal kan itu kan harusnya kayak anak SD kan, Sherina pada saat itu kan. Tapi dia energiknya dapat sekali, Ziva. Bagus sekali. Thank you, Kak Enzi. Enzi suka. Gimana, Mbak? Saya lihat efek multivitaminnya berhasil. Gaya jumping. Iya. Sukses berarti ya. Agak-agak hipertensi ya. Hipertensi. Darah tinggi dong. Tepuk tangan sekali lagi buat Ziva. Silahkan duduk, Ziva. Selanjutnya, ini sebenarnya kita tidak ingin tampilkan. Tapi terpaksa. Tapi atau dia yang memaksa. Ini gak usah dinilai ya, tapi ditimpukin aja. Langsung saja peserta yang terakhir akan menyanyikan lagu. Katanya nih lagu dari soundtrack Google Five. Siapa dia? Desta! Udah capek, Pak. Nunggu di belakang ada panggil-panggil. Udah pakai begini dari sore saya, Mbak. Juri ya? Halo, Mbak. Diva ini, Mas. Iya, ini Diva baru ini. Saya terharu banget ini. Iya. Isi minder, Mas. Diva ini. Siap nyanyi ya? Ya. Siap lip-sync ya? Ya, masih bisa bedain ya antara Diva yang asli atau enggak? Saya juga. Ini Diva, saya pikir Krisdayanti. Ini Enzi kan? Oke, langsung tanya. Sebentar. Saya perlu persiapan khusus dulu ya. Oke. Saya perlu penyiwaan. Sebentar, 5 menit Mas, boleh Mas? Enggak kelamaan. Jadi saya panggil, saya butuh dukungan soalnya. Hah? Siapa? Piwet! Kok panggilnya Priwet? Iya. Piwet, bukan Priwet tuh. Oh, bukan Priwet. Kayak Priwet ya? Ada satu lagi Mas. Lebay banget ini Mas. Dia udah ngerti ya Pak. Serius ya? Enggak, saya memang. Niat ya. Ini saya kebetulan mau pijit emang baju saya. Kayak baju pijit ya. Silakan Mas. Siap ya? Ya. Musik. Hachiagare. Heiwano shisha tachi yo. Hashire tobe. Hashire tobe. Ai no senshi tachi yo. Ai suru kuni yo. Mamoru tame ni Google Lobo de hashinda. Google go! Google black, Google black, blue yellow or pink. Uri kazase chikyuken, scramble day.
覚めよう若き獅子たちよ大戦隊トップファイブ pengen kalah pak. Pak boleh saya minta goyangan gitu lagi? Ini sakit mbak. Bagian pangkalnya lagi. Tapi ini permintaan dari juri ya, mau sekali iya, lagi? Iya boleh sekali lagi. Mau sekali lagi, saya mau lihat. Saya mau lihat. Apalagi dari Pak Adi dan Jantong tadi sih. Teknik jantongnya tadi itu bagus sekali. Lagi itu yang sini saya pegang dulu jamnya. Semua pengen sekali lagi semua ya? Iya, pengen sekali lagi. Sejarah dalam Two Nights Lifting Battle, semua penonton meminta satu lagi. Yeah. Musik. Hachiagare, hachiagare, heiwa no shisha tachi yo. Shirokobe.愛の戦士たちよ愛する国を守るためにゴーグルロボで発進だゴーグルゴーゴーグルレッドゴーグルブラックブルーイエローをピンク振りかざせ地球bagus banget loh kak. Mbak, berapa lama latihannya? Saya dong. Ini kan dancer. Komentarnya silakan dari Mbak Mer. Luar biasa. Wow. Sangat bagus. Gak apa-apa, dia aja yang menang, Pak. Ya, bagus, amazing banget. Go, 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 go. Mana tepuk tangannya sekarang ke sini? Silakan, masnya boleh duduk. Ya, duduk. Mbaknya boleh. Coba silakan. Jalan ke kursinya begini-begini. Capek, Mbak. Capek. Sekarang kita akan minta para juri untuk berunding siapakah kira-kira akan menjuarai Tonight's Lip Sync Battle. Ini dong. Baiklah. Ketiga peserta ini sudah jauh-jauh menempuh perjuangan di karantina selama 14 hari. Mereka gak ikut, saya doang. Oh, ada doang ya? Untuk mencapai ke Jakarta, siapakah sekali lagi yang akan menjuarai Tonight's Lip Sync Battle? Silakan perwakilan dari juri. Kita sepakat untuk memilih Ziva! Tadi katanya luar biasa. Terus saya bilang dua kali loh. Tadi katanya
luar biasa, Pak. Gak percuma dong saya ulang. Luar biasa membuat kita ketawa. Iya, bahagia. Bahagia. Wah, iki acara apa ini, Pak? Saya tepuk tangan buat Ziva. Tapi dia tuh udah mengusahakan untuk pakai parfum segala macam, tapi tetap bau.